Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan terjemah otomatis pada video TikTok. Nah, untuk caranya sebenarnya mudah saja kok teman-teman. Tapi sebelum kita ke caranya, pastikan kalian sudah mengupdate aplikasi TikTok kalian agar semua fitur baru yang ada di TikTok muncul di aplikasi TikTok kalian. Oke, jika sudah kalian update, mari kita ke caranya. Langkah pertama, kalian buka saja aplikasi TikTok kalian. Setelah kalian buka aplikasi TikTok kalian untuk mengaktifkan terjemah otomatis pada video TikTok, caranya seperti ini. Langkah pertama, kalian pause saja terlebih dahulu video yang berjalan di beranda TikTok kalian ini. Setelah itu, kalian tap saja beberapa detik video yang ada pada beranda aplikasi TikTok kalian. Selanjutnya, setelah muncul beberapa menu seperti ini, kalian pilih saja menu subtitle dan terjemah teman-teman. Nah, di sini bagian pentingnya. Untuk tampilan teks ini, tinggal kalian hidupkan saja agar video TikTok kalian tampil teks terjemah di setiap videonya. Berikutnya, untuk selalu terjemahkan postingan ini, kalian aktifkan juga teman agar setiap video yang ada di TikTok muncul subtitle dan terjemah otomatis. Oke, lanjut. Untuk jangan terjemahkan ini, silakan kalian pilih saja bahasa Indonesia. Karena sudah dipastikan kita paham bahasa Indonesia teman, jadi tidak perlu lagi diterjemahkan. Dan untuk terjemah ke bahasa ini, silakan kalian pilih saja bahasa apa yang ingin kalian terjemahkan. Nah, setelah pengaturan di sini sudah kalian atur, kalian silang saja pengaturan subtitle dan terjemah ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman. Setiap video yang ada di TikTok akan diterjemahkan secara otomatis ke bahasa apa yang kalian terapkan.